Pak Dodi sebagai ketua judo yang baru, agenda pertemuan dengan KONI hari ini membicarakan apa, Pak? Ya, saya dipanggil sama KONI melalui Binpres dalam rangka satu, yang pertama justru saya ingin meminta input, masukan, penjelasan apapun terkait dengan judo, dan kedua Binpres meminta data-data yang dibutuhkan di judo saat ini. Combine, ya. Nah, kira-kira sebagai cabur yang siap bertarung di Porda nih, seperti apa nih Pak targetnya nih? Target pertama saya adalah konsolidasi, konsolidasi atlet, ya. Dan target yang kedua adalah melakukan rutinitas kegiatan latihan yang berjenjang. Karena kalau target Porda, percuma bicara target Porda tanpa ada atlet, tanpa ada pelatih, tanpa ada rutinitas latihan. Jadi ya, tugas pertama adalah pertama konsolidasi ke dalam, kedua menyiapkan program latihan yang rutin, dan ketahuan siapa yang punya potensi, siapa yang tidak, jadi seleksi bahan itu Porda. Koordinasi untuk latihan lebih lanjut, apakah masih menunggu informasi dari KONI atau seperti apa di masa pandemi? Kita siapin melakukan insya Allah hari Selasa besok gelar latihan perdana, juga bergeser dari SMK 1 ke KONI. Kemudian Binpres bisa dipakai tempat untuk latihan judo. Ini berarti di KONI ya, Pak? Di KONI. Oke, terima kasih, Pak. Siap.